Indonesia memastikan diri menjadi juara umum ASEAN Para Games 2023 setelah meraih 133 medali emas sekaligus melampaui target yang dicanangkan. Sebelumnya, kontingen merah putih terbang ke Kamboja dengan target membawa pulang 121 medali emas dan menjadi juara umum untuk ketiga kalinya. Kini, Indonesia secara rinci telah mengumpulkan 133 medali emas, 122 medali perak, dan 76 perunggu. Dengan rincian tersebut, secara kalkulasi posisi Indonesia dalam tabel klasemen perolehan medali ASEAN Para Games 2023 tidak dapat dikejar oleh Thailand di posisi kedua. Dalam konferensi pers daring dari Kamboja, Menpora Dito Aryo Tejo menuturkan ini menjadi pertama kalinya Indonesia meraih medali emas, perak dan perunggu terbanyak dalam pentas ASEAN Para Games. CDM Indonesia dalam ASEAN Para Games 2023, Andi Herman menuturkan bahwa kesuksesan di Kamboja merupakan buah hasil kerja keras dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah. Pujian senada juga dilemparkan oleh Ketua Umum NPC Indonesia, Seni Marbun. Seni menuturkan bahwa kehadiran dari Menpora sebagai perwakilan pemerintah di Kamboja menambah semangat para atlet ketika bertanding. Adapun Direktur PT Bayan Resources TBK, Merlin Sanjaya selaku sponsor utama kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2023 Kamboja turut memberikan selamat atas prestasi yang telah diraih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!